Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn abdillah... wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la illa billah amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita kita diberikan nikmat batin, iman, dan Islam, diberikan nikmat zohir, kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan sampai akhir daripada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam, kita sejukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seperti yang saya sampaikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian nabi dan sekalian rasul. Tema kita pada hari ini sesuai dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-26 bulan Ramadan, wa wal isrina yarfa'ullahu thawabahu arba'ina aman akan diangkatkan oleh Allah pahala orang yang mengerjakan puasa pada malam ke-26 bulan Ramadan itu arba'ina yauman sebanyak arba aman maaf ya aman sebanyak selama 40 tahun subhanallah. Kemudian kalau kita kaji sedikit hadirin hadirat rahimakumullah kata-kata 40 ini kalau menurut saya tergolong kata-kata karomah atau kata yang mulia. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Kemudian dari angka 40, kalau kita berpikir berdoa, mudah-mudahan doa kita diajabah. Kenapa? Karena di angka 40 itu ada salah satunya doanya setara dengan doa para waliullah. Kemudian angka 40, angka karomah, kenapa? Kalau orang tadinya katakanlah banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat yang tidak benar kita tunggu sampai 40 tahun. Kalau dia tidak ada perubahan, memang sudah khutam Allah mungkin. Nah, insya Allah kalau dia akan ada perubahan, dari 40 itu ada perubahan. Ini angka 40, sangat luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah para pemeriksa TPRI, Bangka Belitung, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang terakhir ini termasuk dari malam 21 sampai seterusnya, karena di dalam Ramadan itu awalnya ada roh rahmat kemudian pertengahannya dari 1 sampai 10 itu rahman, dari 11 sampai 20 itu namanya magfirah, dari 21 sampai seterusnya adalah itqum minanar sangat luar biasa. Jadi kalau memasuki malam yang kedua enam ini termasuk sudah itqum minanar membebaskan kita daripada neraka, insya Allah mudah-mudahan. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Sebulan Ramadan yang diberikan kepada kita sebagai wajib, kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa, sebenarnya itu adalah untuk kita. Untuk kita sebagai umat Islam, kenapa? Karena kalau kita cerita, mungkin para pendakwah sebelumnya ada menceritakan, nanti saya ulang lagi sedikit di sini, ya. Sebab musabab, kenapa kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa pada bulan Ramadan? Itu hanya satu bulan karena Abul Bashar itu gelaran dari Nabi kita, Nabi Adam Alaihissalam, bapak seluruh manusia. Ya, itu setelah memakan buah yang terlarang. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya tidak menyebutnya buah Khuldi karena buah Khuldi itu adalah bahasa setan. Mohon maaf. Karena di dalam bahasanya setan mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, "Hal adul lukuma ala syajaratil khuldi." Maukah aku tunjukkan kepada kamu berdua tentang pohon yang bikin kamu kekal? Ternyata Nabi Adam diusir, berarti tidak benar. Maka itu kalau dalam tafsir yang saya baca, buah itu bukan buah khuldi, antara buah anggur dengan buah gandum. Ini mohon maaf sekedar untuk meluruskan ya. Kenapa? Karena pada umumnya makanan atau buah-buahan yang ada di surga itu di dunia juga ada seperti kurma dan lain-lain. Nah, sekarang kita di dunia buah khuldi atau ada atau tidak? Tentunya tidak ada sama sekali. Nah, Nabi Adam diperintahkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di satu bulan penuh siang dan malam. Kita masih untung Bapak Ibu hadirin hadirat kita berpuasa hanya siang hari. Mulai dari terbit fajar sampai waktu maghrib atau waktu berbuka puasa. Subhanallah, sangat luar biasa. Nah ini adalah merupakan karunia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga padilat atau keutamaannya di malam-malam yang terakhir pada bulan Ramadan itu. Allah mengangkatkan tadi pada 26 ya pahalanya selama 40 tahun. Tapi jangan berprinsip seperti ini. Kalau sudah saya puasa 26 bulan Ramadan berarti 40 tahun saya melakukan sesuatu itu tidak merasa satu yang tidak baik. Misalnya itu sudah tertutup jangan seperti itu. Ya, kita harus husnuzon banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang kepada kita. Apapun yang kita salah, eh, yang kita lakukan, kita perbuat, ya merupakan daripada perbuatan yang salah. Insya Allah kata kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ayat yang saya katakan tadi, Inna hu Allah itu maha menerima taubat, maha penyayang, maha kepada kita sebagai hambanya. Ya, maka itu tadi dikatakan ya dalam sebuah hadis tadi kulubani adam khataun ibu kaman siapapun di dunia ini yang termasuk nabi adam tapi bukan dosa mungkin itu kesalahan siapapun tanpa terkecuali mohon maaf yang termasuk nabi kita pernah minta diceritakan tentang cerita asabul kafi apa kata beliau rodan uji bukum besok akan saya jawab, akan saya cerita kepada kamu. Rupanya itu merupakan satu kesalahan. Maka turun ayat, wala nalisayin ini fa'ilun illa Allah. Jangan kamu katakan saya akan melakukannya besok kecuali ucapkanlah insya Allah. Nah ini bapak kesempatan kita ketemu seperti ini mohon maaf kita kadang-kadang sebagai umat ya diundang misalnya kalau kita katakan insya Allah yang mengundang kurang puas karena logikanya Biasanya katanya kalau insya Allah tidak pergi. Padahal ajaran kita, maka itu mungkin saya agak nyimpang sedikit ini. Di dalam agama, saya merasa kurang setuju kalau melakukan sesuatu tidak ada tuntunan dalam agama. Saya juga siap ditegur kalau ternyata saya salah. Apa? Melihat sesuatu yang baik, kadang-kadang mohon maaf. Ini ya, tampil, kori, hafiz, hafizal baik, itu kasih hapus, tepuk tangan, naudzubillah. Dalam agama kita li kulli ujubatin subhanallah. Melihat sesuatu yang mengagumkan, melihat sesuatu yang menakjubkan, yang bagus ucapkan alhamdulillah. Li nikmatin. Alhamdulillah, li kulli ujubatin salah. Subhanallah. Jadi kalau melihat satu yang menakjubkan, orang tampil dengan baik, kori-kori tampil dengan baik, ucapkan subhanallah. Li dan bin astagfirullah setiap melakukan dosa kita ini kadang-kadang keliru jatuh gelas dari meja ucapannya apa? astagfirullahalazim mestinya apa? innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena kita ini kebanyakan kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu digunakan kepada orang yang meninggal. Padahal setiap musibah kaki kita berjalan kemudian kena apa namanya tuh kayu atau batu ini. itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah Kemudian likul limusibatin wa inna ilaihi rajiun tadi itu bukan hanya kepada yang meninggal. Pernah Rasulullah bersama istri tercintanya Sayyidatina Aisyah padam lampu, beliau mengucap seperti itu. Ditanya oleh Siti Aisyah, "Mamata ya Rasulullah, ada siapa yang meninggal?" Ini sebenarnya pembelajaran bagi kita. Artinya setiap yang namanya bala musibah kita ucapkan innalillah wa inna ilahi rojiun. Artinya apa? Di dalam agama kita zikir-zikir itu sudah ditentukan, sudah disebutkan. Tinggal lagi kita menggunakannya di mana. Nah itu terserah, ya. Jadi semuanya ada tempat. Mu'jubatin subhanallah, zambin astagfirullah, nikmatin alhamdulillah, musibatin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini di dalam istilah-istilah agama kita ini sudah diringkas ya kalau hamdalah itu alhamdulillahi alamin kalau tahmin alhamdulillah kalau haqqala la wala wa quwata illa billahi azim kalau istighfar astaghfirullahal azim kalau selawat mungkin kita paham semua beda kalau selawat kita misalnya selawat nariyah tafrijiyah dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian mungkin terakhir ini akan saya sampaikan juga di sini kelebihan atau keistimewaan bulan suci Ramadan ini adalah antara lain semua kitab yang wajib kita percayai mulai daripada Al-Qur'an kitab kita kemudian Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ya kalau suhuk Nabi Ibrahim malam pertama, Taurat Nabi Musa malam ke-6, kemudian Zabur Nabi Daud itu malam ke-12, Injil Nabi Isa malam ke-8, Qur'an Nabi Muhammad malam ke-17. Nah, untuk Taurat itu Nabi Musa bahasanya bahasa Kibeti. Saya luruskan, ini ada sebagian mengatakan kata bahasa Ibroni. Nah, kalau Zabur bahasa Ibroni, kalau Injil bahasa Suryani, Al-Quran bahasa Quran. Nah, oleh karena itu, ini kalau bisa anak-anak didik kita, kita usahakan supaya walaupun tidak menguasai secara penuh, bahasa Arab ini digalakkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan, Akhibul Arabah li thalatin. cintailah Arab itu karena tiga macam liannya Arabiun Nabi itu orang Arab saya orang Arab kata Nabi wal Quranu Arabiun Quran itu bahasa Arab walisanu alil jannah fil jannah Arabiun orang berbicara komunikasi nanti dalam surga itu menggunakan bahasa Arab nah kemudian saya sampaikan juga di sini mohon maaf di dalam penulisan bahasa Arab ini sangat perlu sekali tolong kalau hurufnya itu ada huruf kop jangan diganti dengan huruf k Huruf shin jangan diganti dengan biasa. Maka itu di dalam Fatihah itu mohon maaf agak nyimpang sedikit, ada tujuh huruf yang tidak termaktub di dalam Fatihah. Karena itu apa? Menyangkut masalah nama dari nama-nama neraka. Na'udzubillah Kalau ada imam membaca salah satu itu, maka Na'udzubillah jangan sampai kita jadi jadikan dia sebagai imam. Kenapa? Saya berikan contoh. Saya terbaca di dalam sebuah buku, hari tasyrik itu ditulisnya T A S, -S Y S Y kan? Kemudian RI huruf K itu maknanya jauh melenceng. Kalau tasyrik itu adalah hari yang disebut tiga hari itu 11, 12, 13. Mohon maaf ini agak nyepang sedikit karena untuk meluruskan karena sebagian masyarakat banyak belum ngerti. Nah, kemudian kalau tasyrik pakai kop itu adalah hari tasyrik 11, 12, 13. Kalau tasyrik itu maknanya sangat bahaya sekali. Syarokayu syarif tasyrik kan hari menyengutukan Tuhan. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Jadi bagi mereka yang tahu, bagi yang mereka ngerti, tolong asli daripada bahasa Arab itu dalam penulisannya jangan sampai dirubah. Kalau dia pakai Q, ya, itu hurufnya pakai itu sama dengan tulis Quran. Nah, tulis Quran kita ini jangan sampai ditulis Q-nya itu diganti dengan huruf K. Nah, kalau Quran ditulis pakai itu mungkin maknanya sudah berubah. Kenapa? Dari bahasa Arab itu sekalipun tulisannya sama, ya, tulisannya sama, bacaannya berbeda itu sudah jauh. Sanatun tahun, sinatun maknanya apa? La tak sinatu ngantuk. Kemudian apa? Sunnatun ya sunnah. Birun berbuat baik, tulisannya sama. Barun maknanya darat. Kemudian burun burun maknanya gendum. Oleh karena itu mungkin agak nyimpang apa yang saya sampaikan sini, tapi sekedar untuk pemberitahuan bagi kita untuk mengingatkan. Saya teringat dengan sebuah ungkapan. Wa fa tanfaul mu'minin. Jadi beri ingat karena peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Saya sekedar mengingatkan ya bagi mereka yang mau ikut atau tidak ya terserah. Termasuk juga tadi saya ulangi di dalam penulisan huruf Arab itu ditulis atau dipindah dengan huruf apa nama Latin. Mohon maaf ini kayak tulisan salat. Salat itu mestinya kalau suatu SH, salat. yang sekarang ditulis pakai salat. Nauzubillah. Itu takutnya tidak sesuai lagi dengan arti daripada kata-kata Arab tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ya di dalam akhiri bulan suci kita bulan Ramadan ya kita tergolong kepada golongan yang ketiga tadi yang pertama rahman yang kedua mangfirah yang ketiga itqu minanar nah mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan puasa kita Ramadan ini dengan baik selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala kita dalam melaksanakannya dalam keadaan tenang walaupun sekarang ini mohon maaf ada sebagian masjid itu tidak boleh digunakan untuk berjamaah di dalam taraweh. Tapi kalau menurut saya itu lihat sikonnya dulu. Kalau sikon merah, kuning, oke. Okay. Tapi kalau masih hijau, tenang-tenang aja lah. Insya Allah aman. Eh, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan tema, dengan judul yang sebenarnya, tapi semuanya ini adalah saya sampaikan demi untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, yang pada akhirnya nanti kita tergolong manusia muttaqin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya amanu amantatqullaha haqqa walatamu, Ya amanu kutiba kumus wasiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.